Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Selamat Junaidi, Bupati Kabupaten Sampang, mengajak lindungi hak-hak konstitusional anak-anak kita. Karena anak-anak kita merupakan generasi penerus, aset dalam keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa. Berharap kita wujudkan visi pembangunan Kabupaten Sampang hebat bermartabat. Anak merupakan aset bangsa yang harus kita jaga bersama. Melalui kartu identitas anak, kita jaga hak-hak konstitusional anak. Anak-anak adalah masa depan Indonesia. Karena itu dibutuhkan data konkret melalui kartu identitas anak. Kartu identitas anak atau yang lebih dikenal dengan sebutan KIA ini sangat besar manfaatnya bagi kehidupan anak-anak itu sendiri. Mari kita ajari anak-anak kita untuk mengenal diri sendiri melalui kartu identitas. Baru kemudian mereka akan belajar mengerti orang lain. Sehingga dari sini akan terbina ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, ukhuwah basyariyah. Melindungi hak-hak konstitusional anak melalui pembuatan kartu identitas anak merupakan kewajiban kita semua. Mari bersama-sama sukseskan gerakan 10.000 kartu identitas anak untuk masa depan anak di Kabupaten Sampang. Kita sukseskan gerakan 10.000 kartu identitas anak untuk masa depan anak di Kabupaten Sampang.